Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya. Kali ini kita kedatangan sepeda anak family yang cakep ya. Untuk warnanya warna pink, ada dua kombinasi warna pink, ada pink muda dan pink agak sedikit lebih tua tuh. Jadi untuk warnanya cakep banget. Dan untuk penumpang bagian belakang bisa boncengan, warnanya warna putih. Ini proses perakitan. Ini harganya berapa, Bang? Untuk harga 1 jutaan. 1 juta 300 untuk sepeda ini ya. Jadi untuk bagian stang dia berwarna putih. Jadi untuk bagian penutup, bagian kabelnya dia warna berwarna ya. Tuh bermotif. Jadi cakep banget. Untuk pegangan tangannya dia warna pink. Tuh. Mantap. Jadi saya ulang kembali, untuk harga 1 jutaan. Lebih sedikit nih family, keluaran dari family. Ada motif-motif kupu-kupu, ada kembang. Wow, luar biasa. Dengan harga yang terjangkau untuk anak sekolah. Untuk usia sekitar 6, 7, 8 tahun. Tergantung kondisi besar anak. Bila anaknya besar 6 tahun juga udah bisa menggunakan sepeda ini. Lebih ini ukurannya ukuran 20 family big tuh. Untuk penutup bagian rantai tertutup aman, jadi untuk kaki anak aman karena ada penutup bagian rantai. Untuk body ini dia full warna pink muda. Untuk bagian depan spakbor dia warna pink agak lebih gelap, lebih tua. Bagian ban dia menyesuaikan dengan warna bodi. Ini ada tambahan nih. Ini ada tempat duduk untuk anak, boncengan. Ambilkan coy, tolong. Oh, jadi bisa boncengan. Tapi hati-hati ya untuk anak pada bagian belakang, takutnya kena bagian rantai. Posisi bagian ini ya, jadi hati-hati. Untuk penumpang bagian belakang dia cukup empuk. Depan ini proses perakitan. Ini sangat ramai untuk anak yang masuk sekolah SD. Cuma harus pengawasan dari orang tua ya. Karet tambahan agar tidak untuk kotoran atau hujan nggak kena ke bagian atas body, rangka atas. Untuk pengereman depan dan belakang dia masih menggunakan yang standar, tidak menggunakan cakram. Ini belum dikencangin ya. Depan dan belakang ini masih baru keluar dari kotak. Silahkan yang berminat untuk anak sekolah ataupun mau gue bersama orang tua di pagi hari, sore hari di komplek. Oh, posisi bagian belakang tuh dia tertutup tangannya. Itu terdapat lampu mata kucing. Fungsinya di ketika anak menggunakan ini, jadi pengendara di belakang melihat ini ada bawa ada sepeda di posisi bagian depan. Untuk keranjang dia dapat ya, posisi bagian depan ada keranjang untuk anak menaruh tas ataupun mainan atau buku bisa.
Jadi di sini ada beberapa kombinasi warna untuk sepeda anak ini. Untuk bagian stang dia warna putih, untuk pegangan tangan dia warna pink. Batangannya untuk bagian sini warna silver atau chrome. Sisi rangka dia warna pink muda. Depan dia warna pink tua, spakbor dia warna pink tua. Wow, cakep ya. Untuk anak usia 6, 7, 8 tahun. Untuk harga berapa, Bang? Oke, saya ulang kembali, untuk harga 1 jutaan sudah dapat membawa pulang sepeda family. Saya ulang kembali, dia belum gunakan cakram karena sepeda cewek, cuma tipe yang mahal pun dia tidak menggunakan cakram. Tapi kelebihannya ini ya, apa namanya, walaupun tidak menggunakan cakram, untuk suku cadangnya dia lebih murah. Kalau cakram kan dia agak lebih mahal, kalau sepeda gunung, kalau ini dia lebih murah untuk karetnya, cukup terjangkau untuk harga. Ini mekanik baru di toko Aran Marabahan, teman Ipit. Jadi untuk tempat duduknya bisa dinaikkan ataupun diturunkan. Jadi kalau apa namanya, ketika bukan apa ya, kalau anaknya tidak terlalu tinggi bisa kita turunkan gitu loh. Kalau anaknya tinggi kita bisa naikkan untuk tempat duduknya. Jadi apa ada, Bang, untuk di Shopee? Kita tidak menggunakan Shopee. Jadi kalau yang berminat untuk sepeda ini silahkan bisa menghubungi admin, silahkan tulis di kolom komentar, ntar saya kasih untuk nomor admin. Ini proses pengancangan untuk bagian tempat duduk. Jadi untuk barang ini sebelum kita kirim, kita selalu cek untuk pengereman, untuk tempat duduk, untuk bagian stang, semuanya harus benar-benar normal sebelum dikirim dan kondisi barang tidak lecet. Jadi hari ini Wawan masih di Banjarmasin, jadi Ipit ditemani mekanik baru tuh untuk sepeda, perakitan sepeda. Untuk admin, yang teman-teman yang mau beli sepeda listrik ataupun sepeda anak bisa menghubungi admin toko Aran Marabahan sama Novita. Semoga video ini dapat membantu. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan video, saya meminta maaf. Mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.